يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والهرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب صرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم وبركاته. أستغفر الله 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 أستغفر الله. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم هداه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين yang berbahagia، masyarakat muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada saat ini dapat mengikuti calon gerhana bulan dalam keadaan sihat walafiat dan dalam keadaan khusyuk dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercucur dan tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Teriring doa, semoga kita yang hari ini di Masjid Agung Al-Mukarram Amanah ini dan masyarakat Kabupaten pada umumnya dalam keadaan aman, damai, ruhui rahayu, indah dan permai, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Badatun tayyibatun wa rabbun ghafurun. Amin. 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 Ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, masyarakat muslimin rahimakumullah. Pada malam ini kita akan menyaksikan suatu kejadian yang akan menambah keyakinan kepada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Suci. Bulan yang biasanya menari bumi kita, malam ini dengan kekuasaan Allah akan gelap gulita, cahayanya terhalang oleh bumi. Beberapa saat kejadian ini kita kenal dengan nama gerhana bulan. Kejadian ini bukan disebabkan karena adanya kejadian atau peristiwa yang ada kaitannya dengan alam, dengan manusia, kematian dan kelahiran dan kematian. Bahkan pula yang sering diceritakan oleh orang tua dahulu tidak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian itu. Tetapi semata-mata hanya kekuasaan Allah yang Maha Gagah dan Maha Mengetahui yang telah menciptakan alam beserta isinya, termasuk matahari, bulan dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang terdapat pada surah Yunus ayat 5, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab."
Ma khalaqallahu dzalika illa bilhaq yufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Para ahli ilmu pengetahuan menjelaskan, sesungguhnya matahari, bulan dan bumi berputar atau berjalan menurut peredarannya masing-masing. Bumi berhidar mengelilingi matahari, bulan berhidar mengelilingi bumi. Seandainya pada suatu waktu matahari, bulan dan bumi berhidar pada garis hidar yang sejajar, maka matahari terhalang bulan sehingga sinarnya tidak sampai ke bumi. Hal seperti ini disebut gerhana matahari. Sebaliknya, seandainya bulan terhalang bumi, maka sinarnya tidak sampai ke bumi. Biasanya terjadi bertanggal 14 dan 15 setelah bulan purnama. Kejadian itu disebut gerhana bulan. Kejadian ini memberi peringatan kepada kita bahwa kemahakuasaan dan keagungan Allah demikian hebat. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya maha kuasa dalam menciptakan alam yang demikian secara teratur dan sempurna, tetapi juga Dia maha kuasa mengubahnya apabila Dia menghendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang berbahagia, masyiral muslimin rahimakumullah. Menyambut peristiwa gerhana seperti sekarang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pelajaran kepada umat Islam supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah, betul-betul bertakarub kepada-Nya secepatnya. Kita banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dari segala dosa yang telah kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum syai'an min dzalik fadzahu ila dzikrillah wa du'aihi wastighfarihi." Apabila kamu menyaksikan terjadinya gerhana baik bulan maupun matahari, terus cepatnya berzikir, ingat kepada Allah, terus berdoa disertai dengan memohon ampun kepada-Nya dengan melaksanakan salat gerhana. Adanya gerhana ini kita gunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kejadian tersebut dipenuhi hikmah dan manfaat bagi kita. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbuat bakti kepada-Mu ya Allah. Kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi segenap penghuni alam bumi ini. Segala sesuatu yang kita alami harus kita gunakan agar membawa manfaat untuk kepentingan bersama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, la yanqasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aytumuhuma fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu." Sesungguhnya matahari dan bulan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Apabila pada keduanya terjadi gerhana, bukan disebabkan karena kematian dan kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, apabila kamu melihat kejadian itu, berdoalah kamu kepada Allah untuk mengagungkan Allah, dan bersedekahlah kamu dan salatlah kamu salat gerhana. Majlis hadirin yang berbahagia, ketika putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim meninggal dunia, kebetulan terjadi gerhana sehingga tidak sedikit di antara orang-orang pada waktu itu beranggapan bahwa terjadi gerhana itu disebabkan kematian Ibrahim. Inilah yang di antaranya yang disebutkan Rasulullah dengan lahirnya hadis tersebut. Hadirin yang berbahagia, dalam menyambut gerhana ini juga dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berdoa kehadirat-Nya, banyak berbuat
banyak berbuat kebaikan kepada sesama dengan jalan melaksanakan sedekah. Hal ini sesuai dengan tindakan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni segala dosa-dosa kita dan kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa ini penuh dengan hikmah dan bermanfaat dan memberkahi kita. Mudah-mudahan segala amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله وأطيعوه وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحبه وبركاته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرشد مرانا وزعمانا وقضاتنا وأسكن بلادنا وأسكن أسرنا وتوضي أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.